Hey guys, hari ini kita akan buka-buka barang lagi dan hari ini teman-teman ya, hari ini kita akan membuka sesuatu. Kita akan membaca surat dulu terlebih dahulu. Surat dari Wizards of the Coast. Dan surat ini akan mengantarkan kita ke ekspansi ke-95 dari Magic the Gathering, yaitu Phyrexia All Will Be One. Kita buka ya langsung. Keren banget ya suratnya ya. Kalian bisa lihat ini bahasa Phyrexia. Gue gak ngerti ini apaan. Gue gak bisa baca Phyrexia. Dan kalian bisa lihat itu, Phyrexia All Will Be One, Planeswalker, Abundance of Impurity is Omnipresent, lalalala. Bodies unskinned, flesh were ripped, inhabitants corrupted and reconstructed, aspire for completion, the rest for eradication, rip perfection from the seeds that we sow. The grand evolution has come. Exalt new Phyrexia, all will be one. Jadinya teman-teman ya, si para Phyrexians ini, atau lebih tepatnya si pemimpinnya ya, si Alice Norn, ingin menyerang semua kenyataan atau universe di multiverse Magic the Gathering ini. Jadinya kalau para Planeswalker yang kemarin kalah di Dominaria itu kali ini gagal lagi nih, ya kalah aja gitu, mereka bakal tewas semua ya, semua multiverse, semua kenyataan bakal tewas. Nah, sini kita ada kotak juga nih ya, kita langsung buka aja nih. Dan di sini ada kayak cap lilin gitu, ini keren banget, seriusan. Kebuka gitu aja ya, tuh ini wax nih. Ini dalamnya kayak Rubik's Cube gitu, gua nggak tahu. Seriusan, gua sama sekali nggak tahu ya, gua dikirimin ini. Jadi ini ada puzzle dan ini bahasa Phyrexia, gua sama sekali nggak paham karena gua bukan orang Phyrexia ya. Oh, ini ya nih, tuh ini bisa dicabut ya. Gue terbalik ternyata. Oh my god, okay. Jadi ini ada surat tuh, surrender to perfection, menyerahlah kepada kesempurnaan. Ya ampun, udah berasa kayak Tuhan banget ya. Wangi kayu dan wangi cat. Kita, sumpah, monitor gue. Okay. Kita tekan kayak gitu dia keluar. Terus ini ada surat lagi. We shall cleanse their impurity. Kita akan membersihkan ketidaksempurnaan mereka atau ketidakmurnian mereka. Oke, itu udah selesai untuk bagian openingnya. Dan sekarang kita akan melihat-lihat nih, kira-kira apa aja yang gue dapatkan hari ini untuk kita unboxing. Yang pertama itu, gue punya Phyrexia All Will Be One Bundle Complete Edition. Oke, kalian bisa lihat ini tuh keren banget. Boxnya foil dan di sini ada logo Phyrexia ya. Di sini nih logo ini nih, logo yang sangat mengerikan dan dia itu ilustrasinya benar-benar bagus banget. Serius nggak bohong gue. Dan ini boxnya itu dia modelnya. Jadi ini kita langsung cabut segelnya nih. Jadi ini sekali ya dicabut, dia nggak bisa disegel ulang. Jadi ini aman banget. Pasti ini segel ya. Sealed. Nah, di sini juga ada sealednya nih dari Magic tuh, ada logo Magicnya. Atasnya seperti ini, The Ultimate Phyrexian Bundle. Jadi ini semua yang kita dapatkan di dalam sini ya. Ada 20 traditional foil Phyrexianized basic lands. Jadi ada 20 kartu land foil yang dalam bahasa Phyrexia. Terus kita dapat 12 booster pack atau set booster dari Phyrexia All Will Be One. Lalu ada Phyrexian Language Traditional Foil Rare Phyrexian Arena. Jadi ini kartu staple ya. Jadi ini adalah kartu Phyrexian Arena foil dan dengan bahasa Phyrexia. Lalu kita punya 2 Mythic Oil Slick Race Foil. Mungkin ini Mythic Rare yang bagus banget ya, yang ada teksturnya gitu. Habis itu dia licin-licin alus-alus gimana gitu ya. Pokoknya dibilangnya oil slick sih. Yang kedua gue punya set booster dari Phyrexia All Will Be One. Di sini kita bisa lihat ada gambar Alice Norn. Kalian bisa lihat dia sebenarnya itu Chiwix, cuma ya dia itu Mother of Machine ya. Ibu dari segala mesin yang akan menginvasi multiverse. Wadaw. Yang terakhir teman-teman, ini ya. Jadi ini adalah kolektor booster. Jadi untuk para kolektor, pastikan diri kalian membeli kolektor booster ini. Dan ini shiny banget ya. Kalian bisa lihat ada gua di situ. Halo.
Ya walaupun cuma ngeblur-ngeblur gitu doang, tapi ini gua. Di episode kali ini, karena gua gak mungkin buka semuanya ketiga item itu, gua bakal buka bundle complete editionnya dulu. Kita buka segelnya. Ini masih segel teman-teman, tapi udah gak lagi. Bye-bye. Dan kita langsung aja lihat. Wow. Wah ini sih gokil sekali. Keren banget. Dan tunggu dulu. Ada something else di sini nih. Wow. Ini kayak mini poster gitu ya. Ada Elastornya di sini, terus ini Junji Ito. Mantap banget. Nah, yang ini bukan Junji Ito nih. Ini Pedro Potier. Kotaknya keren banget. Kita langsung buka aja dan kita lihat. Yes. Yes. Ya, kita punya karton ini, counter-counter ya. Counter-counter kayak mungkin bisa kalian pakai untuk menandain sesuatu, kayak make ability atau rush atau gimana gitu ya. Terus ini ada poison counter mungkin. Lalu ada si Elastorn di sini. Elastorn counter. Dan ya di sini ada lebih banyak lagi counter-counter kecil. Sekarang teman-teman ya, kita tentunya punya 12 booster pack. Ada land yang foil di sini. Ini land yang bisa kita dapatkan dari set boosternya, cuma ini versi foil-foilnya semua langsung tuh. Ini kayak totem-totem yang di ini ya, yang di planet Phyrexia ya. Ada 2 planes di sini. Oh, 4. Ini islandnya. Keren banget ya. Ini cuci mata ini ya. Gokil ya. Wow. Maaf teman-teman ya, mungkin agak sedikit silo nih gara-gara lighting gua. Oke, island 4 biji. Yep. Betul sekali 4 ya. Masing-masing 4. Swarm ya. Kalian bisa lihat. Wow, ini kayak totem gitu, kayak patung raksasa ya. Kayak kuil raksasa yang ngeluarin racun. Kalian bisa lihat. Swamp. Oke, gue bakal mencoba untuk tidak memberikan kalian cahaya ilahi. Sabar. Oke, suami 4. Habis ini mountain. Ini totem ini nih. Ini kuil api ya. Kuil api atau pabrik api gitu. Ya, ada 4 mountain. Dan forest. Ini yang terakhir. Soalnya magic itu ada 5 land ya. Ada 5 macam land ya. Ada hijau, biru, merah, putih, dan hitam. Di sini kita punya wow, Phyrexian Arena dengan bahasa Phyrexia. Oke, ini gue belum pernah buka bundle-bundlenya si Magic sih. Jadi ini bener-bener parah ya. Phyrexian Arena. Wah, ini orang sedang dipengaruhi oleh setan ya. Oh my god. Wah, ini yang dibilang ini ya, land-land bahasa Phyrexia ya. Wah gila sih. Ini jauh lebih keren daripada yang tadi ya. Seriusan dah, gila keren banget. Bahasa Phyrexia, swamp ya. Kalau misalnya kalian bisa bahasa Phyrexia sih, kalian bisa baca sih. Ya itu poin plus ya. Kalau yang ini nih dia basic land. Ini cuma basic land doang tuh. Jadi ini plains ya. Kalian bandingkan sama yang versi premiumnya, keren banget tuh. Gila ya, artnya kayak art di Jepangan jadul gitu ya. Wow, gue berasa vibes manga gitu ya, manga-manga jadul ya. Di atasnya ada mulut tengkorak lagi, gila sih. Ini keren-keren banget sumpah. Islandnya. Wah gila sih. Wah, swamp-nya. Kalian bisa lihat ya, ini logo swamp kayak lagi dipeluk sama 2 malaikat maut gitu. Asli, gue sampai gak bisa berkata apa-apa gitu. Saking ini kerennya ya. Saking gokil dan kerennya ini semua. Oke, dapat 4 swamp. Ini mountainnya, oh my god. Ini semua serba-serbi tengkorak-tengkorak semua ya. Kalian bisa lihat ini tulang rusuk semua. Terus ini ada kepala tengkorak lagi di situ. Keren banget, ya ampun. Mountain. Dan yang terakhir pastinya forest ya. Wah, ini nih, pohon beringin cuy. Pohon beringin. Emang magic tuh kalau bikin land tuh kagak ngotak semua ya. Bagus-bagus banget. Dan sekarang kita ada booster pack khusus dari bundlenya ya, dari complete bundle. Oke, teman-teman, ini dia gunting. Karena di dalam sini akan ada sesuatu yang berharga. Oke. Moga-moga gua enggak ngegunting sesuatu ya. Oke, itu dia. Kita langsung buka aja dan kita lihat. What? Anjir. Wah, gila.
Ini di upgrade lagi yang tadi, bro. Astaga, dari ini. Tunggu. Oh my god. Tunggu. Licin banget katanya itu ya. Dari pemandangan ke ilustrasi-ilustrasi keren. Terus sekarang kita punya ini dong. Ya ampun. Gila. Oh. Sumpah ini kayak tekstur gitu ya. Kayak bertekstur gitu. Kita bakal lihat lebih jelas ini. Gila sih. Gila, ini oil slick ya ini ya. Ini oil slick yang dibilang. Jadi dia itu kayak cat minyak. Dan dia itu licin depannya kayak plastik gitu ya. Cuma belakangnya itu dia kertas biasa. Tapi depannya tuh, dia kayak beda gitu teman-teman. Kayak gue jelasinnya juga susah ya. Kalian kalau gak megang sendiri sih kalian gak bakal paham sih ini. Oh my god, ini islandnya. Itu plains, ini island. Kalian bisa lihat ya kayak ada gambar debur ombak gitu di sekelilingnya. Ampun dah, ini keren banget. Asli. Asli dah, masing-masing cuma dua tapi ya. Sayang banget loh. Gue sampe, oh my god. Oh no. Ini swamp-nya nih. Oh my god, gila. Gila. Oh, forestnya. Oh, kalian bisa lihat kayak ada pohon-pohon mati gitu ya. Tuh, di sekelilingnya kayak hutan-hutan, semak-semak belantara gitu. Oh my god, pohon beringin. Dan yang terakhir pasti kita punya mountain. Wow, gila. Gila, ini bikin sesak napas ya. Asli temen. Wah. Aduh, keren banget sih. Ya ampun. Oke. Oh, Tekutal Inquiry Dominus. Ini legendary creature Phyrexian horror. Dan ini mythic rare ya. Mythic rare promo yang dari complete bundle nya Gokil. Lalu, oh ada lagi. Phyrexian Vindicator. Oke. Wow, ini sih gila ya, keren-keren banget ya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, kita bakal gacha ya. Kita punya 12 booster pack atau set booster dari Phyrexia All Will Be One. Di sini gue gak mau neko-neko, gue bakal mau mondraknya. Kalau bisa nih, gue ngarep banget nih Elesnorn. Ya tentu saja, Elesnorn yang gambarnya sih itu, Junji Ito. Ini kalau sampai gue dapet nih, oh my god. Bah, gila, semoga gue beruntung temen-temen ya. Oke, langsung aja kita mulai ke booster pack yang pertama atau set booster yang pertama. Kenapa gue ngomong booster pack mulu ya? Ya lebih enak ngomong booster pack sih. Oke, langsung aja kita lihat. Dia dibukanya kayak nggak kebuka deh. Itu kayak halus banget. Halus banget sih ini, sama sekali nggak sulit buat dibuka. Tuh dia kayak really easy to open gitu. Tuh, gampang banget dirobek. Wow, dia kayak halus mulus gitu ya buat dirobek ya. Gue sama sekali gak ngeluarin sedikit pun tenaga gitu. Ini kayak vindikatornya cuma. Wow, oke. Belum apa-apa dapat land yang tadi. Cuma teman-teman, belum apa-apa kita dapat land yang tadi ini. Land gratisan, tapi dari booster bedanya. Prophetic Prism, Glistener Seer, Quicksilver Fisher, Skysight Engulfer, Titanic Growth, Nahiri Sacrifice, Tifar. Oke, kita bisa dapat Tifar juga di sini ya. Tifar Stand Against All Odds. Wah, ini dia nih gambar-gambarnya nih. Gambar-gambar ini ya, gambar-gambar khusus. Soulblade Camp, Red Sun's Twilight. Oke. Okay. Uncommon Obsification Foil. Dan yang terakhir kita punya Helm of the Host. Oh my god, ini langsung kartu kartu the list ini ya. The list ya ini ya. Ini by the way dari set Dominaria yang lama ya. Gue lupa tahun berapa. Tapi kemarin di reprint waktu ada retro artifact gitu, gue sempat nemu juga nih kartu lagi.
Helm of the Host udah di reprint beberapa kali untuk set-set belakangan ini ya. Oke, lanjut untuk yang kedua, teman-teman. Kita lihat apakah kita wangi di complete bundle ini. We'll see about that. Wah, sumpah kalian bisa lihat ya kayak set. Buh, halus banget pas ngebukanya. Oh my god. Wah, gila wanginya sih. Sumpah sih ini art card-nya gila-gila semua ya. My god. Oke, kita mulai ya. Oke, non foil, planes biasa. Hunter Maze, Maze Cool Bomb, Maze's Mantle, Branch Blade Stalker, Canopy, Hex Gold, Hex Gold Halberd, senjata Hex Gold, Blade Hold War Whip. Wow, Bone Picker Scourge. Wow, Black Sun's Twilight. Okay. Okay. So Blade Scamp. Ini foil. Wah, gila sih kartu-kartu ini ya. Kartu-kartu ini apa? Konsep art ya ini ya. Konsep art ini keren banget. Gua enggak tahu sih namanya apa untuk kartu-kartu yang kayak gini ya. Tapi ini kayak kartu-kartu khusus style kartu khusus untuk si Phyrexians All Will Be One ini. Dan yang terakhir kita punya Poison Counter. Halus bos, gile pas buka halus banget. Beuh. Oke, lanjut ya. Kita lihat. Oh, gile gambar-gambarnya. Keren banget. Beuh, gua sampai wah. Oke, ini swamp biasa, non-foil, non-foil swamp. Experimental Augury. Anoint with Affection. Shouldred's Head Cleaver. Duress, feed the infection, infectious bite. Oh no, ini kayak bakal dolar kuning nih. Oke, okay. Ravenous Necrotitan, Furnace Punisher, Rustfine Cultivator, Scrawl Defector Might. Okay, useful sekali. Titanic Growth, dan yang terakhir. Oke, okay, token Phyrexian Beast. By the way, ini Phyrexia All Will Be One ini sekali lagi sudah bisa diorder, sudah bisa dibeli di online shop maupun di LGS kesayangan kalian. Mulai tanggal 10 Februari kemarin. Lanjut lagi, bos. Wow. Ini art card-nya benar-benar keren-keren. Mountain. Ini yang basic land ya, bukan yang art. Bone Picker. Fleshless Gladiator. Tyrannax Atrocity, Sinew Dancer, Flancing Raptor, Armored Scrap Soldier, Evolving Adaptive, Cinderclash Ravager, Sawblade Scam lagi. Oh my god, kenapa banyak banget? Ini dia Tyrannax Rex Mythic Rare. The Draw Spits. Forging the Tyrant Sword. Oke. Langsung aja. Ini dia nih tuh art card-nya. Oke. Water dengan bahasa Phyrexia. Shouldred, Head Cleaver, Duress, Whisper of the Draws. Against All Odds, Shouldred, Minor Misstep, Furnace Punisher, Rustfine. Kenapa begini dulu? Lux Artillery, Reserverge Tricket. Hex Gold. Ini mah gak guna. Yes, token. Kayak ini ya, kayak beda banget gitu ya. Pas ngebuka boosternya tuh jadi jauh lebih halus gitu. Gue asli ya, gue udah buka magic sering. Gue udah berapa magic sering. Tapi gue belum pernah buka booster seenak ini gitu. Kayak materialnya tuh beda ya. Bahan buat bikinnya tuh beda ya. Oke, ini ada anjing api, island, foil, hex gold slash, gold warden's helmet. Ini gajah ya. Full shock splitter, leonin lightbringer, bilious cold weller, noxious assault, paladin of predation, quicksilver fisher. Apa tuh? Bone picker scourge,
Oh, kita dapat Cold Fire of Resistance. Lalu kita punya Gross Unstoppable Juggernaut. Oke, okay, token. Tuh halus banget kan, kayak enak banget gitu. Bodoh, kita lihat ada si Jace di sini ya. Jace. Swamp Mandible Justiciar, Orthodoxy Enforcer. Oke, ini bulknya kita kas kena ya. Oke, Cephalot Sentry, Necrogen, Sinew Dancer, Archfiend of the Dross, Maze's Mantle. Token, kita masih punya 5 booster pack lagi. Let's go, teman-teman. Ayo Elsnorn. Mamak, keluarlah Mamak. Ibunda, keluarlah. Berikanlah kami kehadiranmu. Please. Skull Bomb, Grimnarch, Venomous Brutalizer, Expand the Spear, Feral Spawning. Oh, gua hampir ya. Furnace Punisher, Rust Vine Cultivator. Oke. Okay. Mirror Covert, Malkator, Purity Overseer, Rust Vine Cultivator, dan Phyrexian Goblin token. Ayo dong, Mak, keluarlah, Mak. Kartu tanda tangan ini ya. Pelukisnya nih. Yang ilustratornya. Swamp, Miran Bardich, Barb Butterfist, Blade Graph Expirant, Aspirant's Ascent, Sandum Snare, Font of Progress, Transplant Terrorist. Ah, ini dia nih. Jadi itu tadi tanda tangannya si Campbell White ya. Aduh, kenapa vonis? Kenapa lu mulu, anjir? Bloated Contaminator. Oke. Drown in Ichor. Wow, ini kasihan sekali orang ini ya. Ezuri. Oke, ini the list ini. Nice. Ezuri Renegade Leader. Wow. Not bad ya. Let's go ya. Let's go. Kita lihat. Kita lihat. Ayo dong, Ma. Ibunda. Di mana kamu, Ibunda? Mountain. Thirsting Roots. Dune Mover. Plague Nurse. Contagious Forak. Pestilence Siphoner. Resistance United. Awaken the Sleeper. Tamios Immobilizer. Oh, Mir lagi. Zenith Chronicler, Surgical Bay, dan yang terakhir, aduh, token. Second to last pack magic. Apakah bisa si Mamak keluar? Wah, udah pertanda nih. Pertanda nih, teman-teman ya. Art card-nya kita dapat si Mamak. Oke, Mak. Oke, Lattice Blade Mantis, Melt Web Strider, Copper Longs Legs, Gitaxian Raptor, Anemones, Ungtus Retrofictor. Oke. Aduh, ini takut spoiler gua. Skiff, Necrosquito. Oh. Ah, Soulblade lagi. Ayo dong. Mythic Rare nih. Wah. Ini nih, teman-teman nih. This is it. Kita lihat ya. Wah. Wah. Huh. Wah, Solfim Mayhem Dominus. Oke, okay, not bad. Ya, menghibur diri lah ya. Nggak dapat Mamak sih. Wow. Dapat Kaito. Kaito foil lagi. Wah, gila sih. Makasih lo. Wah, gila, pack ini bagus banget ya. Astaga, ada Solfim, ada si Kaito juga. Oh. Not bad. Wah, the list pula belakangnya. Oh my god, ini pack yang bagus banget sih, asli ya. Masih ada satu pack lagi nih. Masih ada sepack lagi yang harus kita lihat. Apakah si Mamak bakal keluar di sini? Mother of All Machine. Let's go, Ma. Keluarlah, Ma. Please, aku mohon. Aduh, ini lagi cuma enggak ada tanda tangannya ya. Forest Whisperer. Oke, ini kita cepetin aja. Ini cuma bulk-bulk doang. Oke, Incubation Sack, Canker Bloom. Wow, oke. Tapi ini bukan si... Oh.
Hatraksa Grand Unifier. Oh my god. Dude. Wah. Wah. Wah, gila. Ini borderless Hatraksa, teman-teman. Oke lah ya, enggak masalah lah ya. It's fine, kita masih dapat Kaito, Solvay. Tapi yang pasti sih yang paling mantep sih ya dari box ini ya. Sayang kita enggak dapat Phyrexian dan Vindicator yang ini ya, yang biasa yang dari booster ya. Buat kita bandingin sama yang Oil Slick-nya atau enggak kita dapat Tekutal. Sayang enggak dapat. Tapi ini land-landnya sumpah sih gokil banget. Wah, ini Phyrexian arenanya pakai bangsa Phyrexia. Wah, gila sih. Wah, sumpah worth it banget buat beli ini ya. Worth it banget asli teman-teman, nggak bohong. Oke teman-teman semuanya, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar bawah kira-kira kartu mana yang paling keren dan yang paling cuan yang gue dapetin di video kali ini ya. Wah ini sih, tapi ini tetap aja teman-teman, ini land-land ini nggak ada obat, nggak ada lawannya ini. Beuh. Dan jangan lupa guys di subscribe, kalau ada subscribe kalian nggak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload. Maka guys di subscribe jangan lupa ya. Dan ya guys, gue kalau semuanya have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di buka-buka MTG berikutnya. Bye-bye. Woo!